Ya, saya main dari pertama ya, karena ini lapangan sempit dan cukup sulit. Jadi kita main mungkin main-main aman aja. Ya, untuk safety bola, ketika bolanya udah aman baru kita serang ke tiang pin. Memang kebetulan beberapa turnamen ini putting saya juga lagi kurang bagus. Jadi kurang yakin untuk dapetin break atau power-power yang disiapin. Sampai hari ini pun putting saya nggak begitu mulus sebetulnya. Mungkin kalau dari awal putting mulus, mungkin bisa lebih bagus lagi mungkin skor saya, kira-kira begitu. Mungkin kalau buat profesional kendalanya sedikit. Kalau si pemainnya mungkin bisa menguasai. Karena pasti situasi itu pasti ketemu setiap kali turnamen. Jadi nggak bisa kita masalahkan sebetulnya. Jadi gitu. Main siang. Sebetulnya pressure-nya bukan dari lawan sebetulnya. Pressure kita dari lapangan sebetulnya. Itu yang lebih berat di lapangan kita pressure. Ya tadi saya bilang putting saya dari hari beberapa turnamen ini kurang bagus. Hari pertama saya masih cari-cari, hari kedua tadi hari ini lebih agak sedikit lebih yakin putting saya. Udah dapat lah kira-kira. Kira-kira ada beberapa yang dapat, ada juga yang enggak. Makanya ketika ada kesempatan beri, ada yang masuk, ada yang gagal juga kira-kira. Dengan adanya ini cukup membuat peluang bagi profesor Indonesia. Mungkin yang tadinya ngajar pun pengen ikut serta main juga. Apalagi yang udah bisa di touring, mungkin ada pagi ada sponsor, mereka udah bisa ikut semuanya kira-kira begitu. Ya satu kegembiraan lah buat profesional Indonesia. Kira-kira gitu. Oke, terakhir targetnya besok gimana di final? Saya setiap kali turnamen pasti targetnya juara. Kalaupun tidak tercapai, tapi itu tujuan utama saya adalah juara. Sini ya. Sip. Oke. Oke. Kita akan balik. Ya, Nurdana, seperti Om Toto bilang tadi, kamu kan anggota kepolisian Republik Indonesia. Tentu kamu harus bisa membagi waktu antara tugas negara dan kamu sebagai profesional, Gop. Bagaimana? Ceritakan, apakah kamu selalu mendapat rekomendasi atau hanya pada seri-seri tertentu saja yang kamu bisa ikut? Silakan. Untuk izin atau dispensasi dari pimpinan saya, alhamdulillah sampai saat ini masih didukung. Amin. Alhamdulillah. Yang penting itu ada surat dari pihak pengurus saya. Nanti di ACC sama beliau. Yang penting ada surat resmi, misalnya dari penyelenggara turnamen. Dilampirkan di situ. Nanti dispensasinya bisa berjalan dengan lancar sama pimpinan. Alhamdulillah lancar, nggak ada kendala sih dari pimpinan. Nggak ada kendala dari pimpinan. Untuk olahraga, alhamdulillah sampai sekarang beliau masih mendukung untuk kegiatan olahraga untuk atlet. Oh ya, untuk permainan hari ini yang saya rasakan sih lebih enjoy ya, enjoy terus lebih rileks. Terus saat mukul juga lebih enak lah dari kemarin. Karena untuk porsi latihan juga sih kurang sih. Kalau kan beda, kalau di tempat saya itu untuk green aja, di greennya beda banget sama di sini. Kalau di Bangka itu greennya kasar. Terus kalau main di Jakarta kan beda green. Itu penyesuaiannya agak lama sih.